Perandawaan PH melanggar akta perjalanan dengan menggunakan jentera kerajaan. Ada komen tak? Itu hak masing-masing lah untuk melaporkan. Itu hak masing-masing. Jadi dakwaan dengan penggunaan jentera kerajaan tu macam mana? Saya rasa tidak tepat. Dia datang pun dengan kereta sendiri. Ini kereta peribadi sendiri. Tak, tak. Dia mengaitkan program kerajaan penyaluran bantuan. Di Ngakoming itu dibagi peruntukan 50 juta. Dengan majlis perayaan sambutan Haji Fitri. Kena tanya siapa yang organize lah. Tapi setakat ini memang dalam kempen kita, saya sebagai penyelaras kempen untuk Pakatan Harapan, memang kita tidak ni lah.